masing-masing dari Porter Fan Fantastic maupun Selector Mania sudah. Baik, untuk partai yang pertama, sementara si Fantastic menguasai bola, sementara Selector Mania menguasai arena. Untuk rekan-rekan si Fantastic, yaitu si nomor punggung satu, yaitu Putra Fantastic sendiri, dia punya nama tetap yang sangat sempurna. Dia pukul si nomor punggung satu sehingga lanjut saja ke belakang. Iya, rupa-rupanya selamat, tidak ada sehalangan satu pun ke belakang sana. Akhirnya selamat dan titik Tuhan terakhir. Lanjut kembali dua nomor. Iya, kali ini nomor punggung dua, rupa-rupanya bahkan nama akan bintang, dia punya nama. Kembali si tujuh jantung sudah berada dalam kotak pengapil. Iya, sementara lepas tampilan kembali dilakukan si nomor punggung dua. Iya, namun terjebak bola di sana, umpan sana, umpan sini. Tembakan kembali akhirnya terjadi dan terjadi pada nomor punggung dua kali ini. Satu nomor. Ah, raja rekan, jalan. Ayolah. Iya, rupa-rupanya si nomor punggung satu, Mas Bima, dia punya nama. Kembali sudah berada dalam kotak penalti. Apakah kali ini si Mas Bima bisa menciptakan poin, saudara-saudara? Lepas pasir kembali dilakukan di sana, namun bola terjangkau di sana tembakan. Akhirnya terjadi dan terjadi, saudara-saudara. Iya, lagi-lagi sebuah benar nampak pada nomor punggung satu, yaitu Mas Bima, saudara-saudara. Ya, kali ini nomor punggung tiga. Iya, marah-marah lagi apa nama mas nomor punggung tiga. Sehingga jantung kembali di sana. Akhirnya cukup tinggi, saudara-saudara. Iya, lepas tampil kembali bola terkelincir ke arena. Sehingga si nomor punggung tiga lanjut saja ke belakang. Iya, bola melambung tinggi pada nomor punggung 11. Umpan lagi pada nomor punggung 12. Namun sayang, lada pak, saudara-saudara. Sehingga selamat di hang terakhir. Iya, kali ini nomor punggung 4 sudah keluar dari kotak sarannya. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Masih menimang-nimang alat pengampilnya. Lepas tampil kembali lemas saja di sana. Untuk kita sangat penyamun tembakan. Lagi-lagi tidak terjadi, saudara-saudara. Lanjut saja kembali di sana. Namun dua pemain dari dasar sepantas yang mencapai keberuntungan dari sana berputar-putar sana. Umpan sana, umpan sini, lagi-lagi yang masih belum terjadi tembakan. Iya, satu pemain lolos dulu di sana. Iya, yang masuk, laporan nomor. Iya, nomornya masih, yang nomor punggung tiga masih. Iya, kembali di sana. Masih beberapa pemain berkorbannya di sana, masih tersisa belakang sana. Namun, akhirnya masuklah poin-poin yang dilakukan oleh kedua sesi fantastik kali ini. Iya, kembali Mas Buan, dia punya nama. Lepas tampil, sayang sedikit sayang. Iya, ternyata sang bayar jadi korbannya. Rupa, dia punya nama, si nomor punggung 6. Iya, rupa-rupanya di sana, nomor punggung 6 sangatlah sempurna penampilannya di sana. Oh, rupa-rupanya nongkok saja di hang pertama. Kembali melakukan dengan pasti ke dalam kotak penampil. Apakah kali ini bisa menyebut lepas tampilan kembali lemas saja tampilan di nomor punggung 7? Tembakan namun sayang berkelor di sana. Iya, tembakan tidak terjadi, berkelor mas, ke belakang mas. Iya, kali ini nomor punggung 8, Bilar, dia punya nama, si nomor punggung 8, pemain termuda untuk rekan-rekan si Fantastic. Iya, sementara tinggi sekali akhirnya dilakukan lepas tampilan, lemas saja segera-segera si nomor punggung 8. Namun selamat dan titik nongkrong di hampir tolongan, dalam melambung tinggi keberadaan di sana. Iya, lagi-lagi satu pemain menerobos ke depan di sana. Oh, kembali dalam melambung ke depan, alah dia satu keberadaan. Iya, nama akhirnya terjatuhnya bola masuk ke si nomor punggung. Barusan berapa? Masih terjadi pergantian sang layar. Kali ini nomor punggung 9.
Rupa-rupanya Bang Cecep di sana sudah bertumpuk sendiri, sudah melengah-melengah mencari area yang kosong. Dapat tampilan kembali dilakukan si Mas Cecep. Ia tembakan manusia yang tidak boleh, saudara-saudara. Tembakan itu barusan tidak boleh, karena barusan di sana tembakan ke belakang. Ya, namun 1, 2, 3 pemain dari Rasa Fantastik kali ini lagi-lagi mencoba keberuntungannya di sana. Iya, sedangkan bola main dari Bapak Wasit di sana. Umpan kembali ke depan nomor punggung 8. Iya, kembali di sana tembakan. Lagi-lagi tidak terjadi, saudara-saudara. Iya, tembakan sangat seru, saudara-saudara. Namun lagi-lagi tembakan akhirnya terjadi dan terjadi, saudara-saudara. Iya, lagi-lagi gagal lagi. Beberapa kali dilakukan dari kebiasaan fantastik kali ini. Kali ini Dennis Kancil, dia punya nama si nomor punggung 2. Orangnya cukup ganteng, cukup tenang dalam kotak penampil serang balik-balik mencari arah yang kosong. Sementara cukup ketat dan rapat dari kebiasaan fantastik. Iya, bola dapat dijangkau namun kembali kurang cermat sang kapten di sana. Hingga membuahkan hasil titik di hang pertolongan. Kali ini nomor punggung 3, Agung, dia punya nama. Iya, si Agung rupa-rupanya si punggung jantung kembali di sana melakukan acuran. Kembali lepas kapten sangat sempurna di sana. Iya, umpan kebasan kapten di sana. Tembakan akhirnya terjadi dan terjadi. Iya, tembakan pembalasan di belakang kanan. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Iya, rupa-rupanya gagal lagi dan gagal lagi. Ya, masuk. Iya, satu yang ada. Iya, rupa-rupanya kembali ke nomor punggung pertama di sana. Keras tampilan di sana. Oh, rupa-rupanya di sana si nomor punggung satu lanjut saja ke belakang di sana. Sementara si bola bundar masih dalam pencarian rupa-rupanya dan lama si ganteng rupa-rupanya di sana. Tenang-tenang saja di sana di dalam kotak penampil. Ajunan cukup tanggung saja. Lepas tampilan kembali dilakukan kembali dengan sempurna. Rupa-rupanya di sana lambung saja ke belakang si nomor punggung 2 dengan angka harapan titik di hang terakhir. Monggo persiapan dengan nomor. Kali ini di sana si nomor punggung 3 harapan besar bisa menciptakan poin agar bisa menembak poin di sana. Lepas tampil kembali dilakukan si nomor punggung 3 lanjut saja ke belakang. Iya, rupa-rupanya bola melambung tinggi ke belakang kembali di sana. Iya, nomor punggung 7 kurang cermat, saudara-saudara. Iya, umpan-umpan belakang dilakukan di sana. Iya, mengobrak-abrik di belakang si selatan Romania. Iya, umpan ke depan di sana tembakan. Terjadi, saudara-saudara. Iya, barusan kena embun-embunannya, jadi alias kena tekidatnya. Apakah bisa membongkar atau menjebol benteng-benteng dari belakang? Fantastik. Iya, kali ini lepas tampil dengan sempurna, saudara-saudara. Oh, namun apa yang terjadi? Kurang cermat, saudara-saudara. Lanjut saja ke belakang untuk melakukan senawar pembentang. Iya, umpan ke belakang sana tembakan akhirnya terjadi dan terjadi, saudara-saudara. Iya, oh, namun apa yang terjadi di belakang sana tembakan pembalasan sayang seribu sayang. Yaitu nomor punggung 4 untuk regan-regan. Fantastik. Iya, Mahesa dia punya nama si nomor punggung 4. Iya, kembali di sana sedang melengah-melengah mencari arah yang kosong. Lepas tampilan kembali dengan sempurna, bola tidak dapat dijangkau di sana. Iya, sehingga selamat dan titik nongkrong di hang pertolongan. Kali ini nomor punggung 5 rupa-rupanya masih bulan dia punya nama. Kembali di sana lepas tampilan. Iya, lagi-lagi di sana si Mas Wulan masih terjebak bola di sana tembakan. Sayang sudah sayang tidak terjadi, saudara-saudara, sehingga Mas Wulan lanjut saja ke belakang dengan santai-santai saja. Iya, rupa-rupanya di belakang sana namun gagal untuk menciptakan poin karena takut untuk. Oke, kali ini nomor punggung 7 Bandit dia punya nama. Iya, kali ini Mas Bandit rupa-rupanya keras tampil di sana. Iya, umpan keberasan kapten namun sayang telat datangnya bola di sana sehingga selamat dan titik nongkrong di hang pertolongan. Lanjut, belakang nomor. Oke,
Iya, kalau ini nomor punggung 8 berat tinggi saudara-saudara. Iya, sempurna sekali di sana sebelah bundar keluar arena. Sehingga lambat saja si nomor punggung 8 ke belakang sana. Umpan pada nomor punggung 8. Tembakan akhirnya lagi-lagi sebelah bundar mengukur nomor punggung. Udur korbannya di sana. Iya, sehingga kandas lagi dan kandas lagi. Ke nomor punggung 5. Waktu 3 menit. Waktu tinggal 3 menit saja. Ada. Sementara kali ini penonton nomor punggung 5. Irayan dia punya nama. Oh, rupanya kembali melakukan tampilan di sana. Boleh dapat dicangkau di sana. Oh, ke sana tembakan. Akhirnya terjadi dan terjadi pada nomor punggung 5. Oke, rupanya persiapan kali ini nomor punggung 9. Iya, kembali bang cecek di sana. Di nomor punggung 9. Kali ini lepas tampil penempatan bola sangat sempurna. Masih terjebak bola di sana tembakan. Tukar bebas. Bisa enggak barusan kena saya juga lihat ini. Emang tepat jangan itu. Iya. Monggo, tukar cepat. Kembali berada dalam kotak penalti. Apa yang dari saudara-saudara? Lepas tampil kali ini rupa-rupanya di sana. Cukup keras dan sempurna. Nongkrong di hampir pertarungan dengan angka harapan cocok. Lanjut kembali di sana. Last number. Iya, Bang Daus. Siapa yang nama senior tonton 11? Iya, lagi-lagi Bang Daus di sana. Andoi, siapa lagi? Iya, nama saya sudah benar. Kembali menyusul terbaik di senior tonton 11. Waktu tinggal 1 menit saja. Kali ini nomor punggung bertelur rupa-rupanya si Anggun. Kali ini nomor punggung Jojo Dermawan, dia punya nama. Iya, rupa-rupanya si Dermawan sedang membaca mantra. Iya, tanggung saja permintaan. Lepas apel kembali dilakukan si nomor punggung Jojo. Kali ini dengan angka harapan cukup. Karena di menit-menit akhir barusan sangat mepet, akhirnya skor sementara. Fantastik mencetak skor 2 sementara. Slater Mania masih kosong.